Ya gue gak mau tahu ya adik anjing. Udah gede masa gak bisa ngide. Kalian udah masuk kuliah ngerti? Mau jadi mahasiswa? Ya gue Lost Souls, salah satu host Kulican Studio. Dan saat ini kalian nonton Bacotan Gamers. Oke sip gitu aja. Sebentar lagi, beberapa dari kalian mungkin akan memasuki kampus yang telah kalian pilih. Nah, berhubung pada saat ini kita masih menerapkan protokol-protokol untuk meminimalisir penyebaran virus, ada kemungkinan kalau beberapa kampus tersebut bakal nerapin kegiatan-kegiatannya secara online, termasuk ospek online. Video ini gue buat dengan tujuan untuk menebak-nebak, semisal, seandainya gitu, hanya sekedar imajinasi dari kegiatan ospek online yang akan dilakukan gitu kan. Nggak serius gitu kan, nggak ada maksud menyinggung atau apa. Ini semua cuma sekedar hiburan gitu, meskipun mungkin aja entar omongan gue agak sengak gitu ya, tapi gue di sini cuma mainin imajinasi gue sendiri. Gampangnya ini acara ospek kalau misal gue punya kampus sendiri gitulah. Jadi kegiatan-kegiatan kayak apa sih yang akan dilakukan berdasarkan imajinasi gue sendiri? Pertama, kumpul-kumpul dulu. Kalian akan ngumpul di aplikasi Discord, kamera online, kalian pakai baju hitam putih, pakai background kampus warna hitam putih gitu. Tapi Discord bisa ngan background gak sih? Serah, urusan kalian ya. Gue yang punya kampus pokoknya. Nah, itu semua kalian perlu lakuin biar kelihatan rapi gitu kan ya. Ya kayak belakang kalian ada baju futsal bekas ngelap keringet gitu. Gila nih. Nah, terus kalian masuk Discord kan. Dudung. Di situ kalian udah harus ngumpul jam 6.30. Kenapa jam 6.30? Ya udah pokoknya, wes enggak usah protes ya. Nah, kalian harus nge-mute mic kalian soalnya biar gak ada suara kipas angin masuk gitu kan. Nanti jam 7 pas acara dibuka sama Mbak Kauri. Ya Kauri yang mati itu hidup lagi soalnya dia jadi MC pembawa acara gitu ya. Masih ngutang dia, jangan mati dulu. Nah waktu acara mulai, Kauri ini nyanyi lagu himne kampus pakai piano ya. Piano ditiup gitu ya. Gak cuma itu aja, ada atraksi sirkus yang dibawain sama Rem ya, Rem blong ngerti. Rem ini tuh naik mobilnya Johnson gitu dari Mobile Legend gitu. Nah, buat kalian yang telat masuk, kalian harus bikin meme cireng 5 menit. Kalau laptop itu HP ngehang itu ya urusan kalian gitu, bodo amat. Kalian itu udah gede, ngerti? Heh, yang bener aja tanggung jawab kalau telat itu, anjir. Terus abis itu masuk di acara penyambutan. Kalian dengerin sambutan, nyimak pembahasan agenda kegiatan, tapi tetep mute, itu suara kipas angin. Masuk, heh, anjir. Sing naik. Gue gak peduli kalau kalian itu ada yang internetnya bermasalah, entah nge-lag, entah meledak kayak mercon, entah tiba-tiba restart pusat. Ya, yang bener aja gitu. Kalian udah besar, udah gede, ngerti gak? Tahu gak apa itu tanggung jawab? Hedek, adik as. Yang bener aja kalau udah gede itu jangan main-main. Internet lemot, dengkulmu anggupa. Nah, agenda kalian selanjutnya itu adalah kalian dikelompokin ke suatu ruangan. Abis itu kalian bikin yel-yel ya. Nah, di sini kalian boleh pakai mic ya. Tapi kalau kalian bantah apa yang dikata pemandu ya kalian di mute 5 menit, ngerti? Ya gue gak mau tahu ya adik anjing, udah gede masa gak bisa ngide. Kalian udah masuk kuliah ngerti? Mau jadi mahasiswa? Oh iya itu kan kalau kalian lulus ospek ini gak usah seneng dulu anjing. Gue gak mau sampai kalian waktu yel-yel ada delay gitu ya. Yang satunya nyanyi udah sampai baris kedua, yang sisanya masih pakai celana gitu kan. Dame. Beneran naik, hei cepetan ya, itu percepat makanya ya, tanggung jawab gitu loh. Aduh wah, pusing tanggap duluan. Terus gede sih muter aja itu gitu. Maafkan. Nah waktu yel-yel di lapangan itu ya gitu, jangan delay gitu, harus sama. Udah saling kenal belum sama teman segrupnya itu? Sama teman segrup aja gak kenal, gimana mau kenal sama satu kampus gitu? Mana bisa sama gitu itu? Yang kompak gitu loh, yang gendai. Hei itu yang tidur ngimpi apa kamu ha? Ngimpi apa kamu? Enak, ngiler. Enak, enak, bangkong. Selanjutnya, buat sesi tugas, kalian disuruh bikin fan art gitu ya. Oh, enggak fan art. Kalian harus bikin buku tamu yang isinya itu daftar nama teman-teman kalian dari departemen A sampai departemen Z. Abis itu kalian harus nge-screenshot itu muka teman-teman kalian yang dari webcam itu ya. Terus kalian edit jadi foto 3x4, backgroundnya merah segala macam. Pokoknya foto-foto profil bagus gitu pokoknya. Terus tempelin ke buku. Kenapa gitu? Ya udah pokoknya gitu, yang bener aja wes, gak usah protes gitu loh. Kalian jadi mahasiswa itu harus aktif. Hey, cok meneng ae mingkem kicep kalau lapo-lapo tak keplak kene won gue pongor kene dasmu. Kalau misal buku kalian gak lengkap, kalian harus ngerjain skripsinya kakak kelas gitu kan. Ini tuh cara buat mengenal warga kampus lebih dalam ya. Anjing kartun aja yang dikenal, warga kampus gak kenal. Nah pada sesi ini gue sebagai orang yang punya kampus versi gue sendiri itu juga nyelenggarain kegiatan tidur di kampus yang tujuannya itu agar kalian bisa lebih dekat dengan kampus gitu ya. Berhubung ini masa pandemi, acara tersebut dilakukan secara online. Jadi kamera kalian itu harus online terus-terusan gitu, gak boleh putus, gak boleh gitu. Waktu tidur itu
kamera harus nyala ngadep kalian gitu, kelihatan muka. Waktu makan juga gua nggak peduli, ini tuh pokoknya buat absensi ya. Kalau sampai keputus, kalian harus bikin video sinematik kampus, ngerekamnya harus pakai drone, terus kamera 4K 120 fps. Hukuman ini tuh sebagai bentuk kontribusi kalian gitu buat kampus gue sendiri gitu. Kalian itu udah gede yang serius kalau bikin, ngerti nggak? Tunjukin kalau kalian tuh bisa kontribusi buat kampus, ngerti nggak? Kalian bentar lagi tuh mahasiswa, ngerti nggak? Ya udah gitu aja. Gimana? Apa kalian udah siap ngadepin berbagai acara yang akan dilakukan di kampus yang akan kalian masuki? Wo? Apa te... Ini konten gua, Wo. Lu ngapain nyuri-nyuri konten orang lain, dah? Ngapain, ha? Lah, hek, WRT itu kan cipok ya. Gua bikin kampus versi gua sendiri. Gimana? Ya, bodo amat. Bodo amat, bodo amat. Ya, lu yang beneran. Lu nyamain-nyamain nama file gue. Beneran, ae. Bodo amat, bodo amat. Apa kalian penasaran? Seunik apa kira-kira acara yang ada di kampus kalian pada masa-masa ini? Komen di bawah, oke? Tapi dari itu semua, semoga acara-acara yang akan kalian hadapi besok itu lancar-lancar aja gitu kan. Gak ada masalah gitu. Acara mulai lancar, kelar gitu. Sat-sat, wat-wat gitu ya. Yang bikin acara seneng, yang ikut juga seneng gitu. Iya gitu. Yaudah gitu aja. Makasih buat kalian yang udah kenalan sama warga. Oke, sip. Gitu aja. Dadah.